channel ini makin berkembang, jangan lupa like, komen, and subscribe. Selamat pagi, salam pertanian. Di pagi hari ini pekerjaan saya yaitu mau mengisi penampungan air ya, karena kemarin tuh airnya sudah saya buat tuh, melakukan penyiraman ya. Jadi penampungan dua ini airnya berkurang sangat banyak sekali. Dan di pagi hari ini saya akan melakukan pengisian penampungan air, dan ini ya alatnya. Ini ada alkon, ada spiral, juga ada selang. Nanti ini juga mau sekalian saya tuh buat penyiraman pakai selang ini ya, langsung dari pompa air ya, nanti biar agak lebih cepat. Kita tinggal berangkat ini karena letaknya itu terlalu jauh ya, letak perkebunannya. Saya sudah sampai di kebun tanah cadas Herbatu ya. Ini mau melakukan pengisian penampungan air, karena kemarin tuh udah saya buat tuh penyiraman. Nah, ini masih basah. Mau tengok ini airnya ya, karena kemarin tuh saya sudah bilang ini Pak Gendu yang punya sawah di bawah sana ya, saya bilang ini mau minta air, dan ternyata sudah mengalir ya airnya ini. Nah, nanti alkonnya ditaruh di sini ya, dan ini tempat penampungan air buat spiral. Nanti ambilin dulu daunnya ya, enggak itu terisap mesin ya. Ini kita masukkan airnya. Dan nanti tempat penampungan airnya itu di atas sana ya, sangat tinggi. Ini juga sudah berkurang lumayan banyak ini. Kalau nggak segera dilakukan pengisian ya, nanti ini terpalnya juga bisa cepat rusak ya. Kita tengok yang sana. Kalau yang ini tuh ya, kemarin saya benahi itu ya, saya ganti terpal. Ini juga berkurang lumayan banyak ya. Wih, ada apa ini? Oh, ternyata tikus. Wih, tikus besar gitu ya. Besar kucing ini. Ini nanti kalau saya isi bisa keluar ya, karena airnya nanti akan bertambah ya. Ini tinggal ke bawah, nyalakan mesin ya. Dan ini apokat udah mulai terubus ya ini. Duriannya juga
ada, lumayan seger ini. Wah, udah enggak layu lagi ya ini ya. Ini sudah terpasang semua ya, ini kon spiral paralon. Ini tinggal tuh, tinggal saya start ini. Ini biar itu mesinnya biar panas dulu ya. Penampungannya tuh sangat tinggi sekali sana ya. Tambah gas. Lihat ke atas sana ya. Ini airnya sudah mengisi penampungan air ya. Nah, yang ini itu paling tinggal setengah meteran. Jadi akhirnya saya pindah dulu ke penampungan sana ya, yang sebelah yang dekat sawung itu. Karena itu airnya berkurang lumayan banyak. Jadi ini saya pindah dulu. Ini sudah terisi ya ini. Kalau enggak diisi itu apa, enggak tepat diisi, kalau air berkurang itu perpalnya bisa cepat rusak. Ini tanaman untuk menaungi terpal yang atasnya sudah tumbuh ya. Samping depan sawung ini lumayan besar nih. Jadi ini nanti kalau penampungan air sudah penuh semua ya. Ini sudah saya pasang selang. Ini panjangnya ada 50-an meter ya, ini selangnya ini. Nah, saya sambung pakai gabang seperti ini. Ini peralatannya satu dim ini. Dan saya masukkan ini di dalam gabang ya, lalu saya ikat. Ini nanti gunanya untuk penyiraman juga pengisian drum-drum yang kosong itu ya. Karena di sini itu udah kemarau dan panasnya terlalu terik sekali, jadi kita harus mempersiapkan ya. Drum yang kosong juga harus penuh semua ini nanti. Ini nanti dari pralon sana, pralon tempat pengisian penampungan air ya, nanti saya pindah ini, dimasukkan di gabang ini biar terarah sampai sana nanti, sampai ke ujung sana. Gabahnya sudah saya sambung ini, dan ini langsung terobos ke sana ya.
Kedepannya kita apa? Kita luruskan ya. Disambung sama paralon yang sana ya. Nanti saya arahkan ke sini paralonnya. Nah ini apa? Berdekatan dengan kebun buah saya ini. Ini kebun adik buah saya ya. Jadi ini duriannya kemarin sudah saya siram dan saya gemburkan ya. Penyiraman ini juga saya lebarkan ini. Ini supaya pertumbuhan duriannya ini bisa lebih maksimal ya. Nah, yang ini juga sudah saya gemburkan ya ini. Ya sudah, ini saya lebarkan tempat penyiraman. Ini pertumbuhannya lumayan bagus ini dan sangat tinggi. Dan di bawah sana juga sudah saya gemburkan juga ya. Dan penyiramannya itu kemarin sampai full. Ini masih basah ya. Ini juga sudah lumayan tinggi ini. Ini penampungan yang dekat sawung ya. Sudah hampir penuh ini. Nah, ini air sudah mau mengalir ke tempat pembuangan. Jadi ini tandanya sudah penuh. Ini sekarang mau saya pindah di penampungan yang sana ya, yang satunya lagi. Nah, ini masih kurang ya, sekitar 50-an senti ya. Ini cukup dibuka seperti ini ya. Ini lumayan besar airnya, padahal gas alkonnya itu enggak terlalu kencang ya. Ini nanti kalau sudah penuh saya ini pindah sama ini ya, sama gabang. Jadi bisa untuk penyiraman dan untuk pengisian drum yang kosong. Jadi nanti persediaan air juga lumayan banyak ya. Nah ini penampungan yang sini juga sudah penuh ya. Dan itu paralonnya sudah saya sambung sama gabang. Ini untuk pengisian drum yang di kebun sebelah sana, juga untuk penyiraman. Yuk kita lihat ke sana ya, yang ke ujung selang tadi yang sudah saya sambung. Ini sambungan yang sini tidak bocor ya. Yuk kita lihat ke sana. Ternyata sudah penuh ya drumnya ini. Tadi selangnya saya taruh di dalam drum. Wih, airnya sangat besar sekali ini. Ini buat ini tiang drum sangat cepat ya. Paling berapa menit sudah penuh ini. Dan nanti itu buat ini ya, penyiraman juga agar ini supaya yang layu ini cepat pulih ya. Sangat kencang ini ya.
Ini satu drum paling pengisian tuh cukup 2 menit aja sudah penuh ya ini. Karena airnya sangat kencang. Seperti ini. Jadi persediaan air kita itu saya lebih melimpah ya. Dan lalu kita lakukan penyiraman ya seperti ini. Nah, tinggal diletakkan saja. Nanti sebentar paling juga sudah penuh ini. Karena airnya sangat kencang sekali ini. Ini pakai selang 1 in. Benar aja sudah menggenang airnya. Ini biar sampai penuh. Ya, terima kasih dulu ya teman-teman. Itu tadi sedikit video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pecinta tanaman durian ya. Ini mau melanjutkan pekerjaan saya. Jangan lupa di subscribe Bang Radi Channel. Terima kasih. Salam pertanian.